DJI dah memperluaskan lagi range produk dia dengan adanya Power Series. DJI dah keluarkan dia punya power station sendiri. Ha, yang ni. Seperti mana yang kita tahu, DJI ni adalah leading brand untuk camera drones. In fact, dia adalah manufacturing nombor satu untuk drone. Selain daripada tu, dia juga ada action camera, beberapa model yang agak bagus. Ada gimbal, ada mic dan sekarang ni dah ada battery pack ataupun power station. Jadinya ekosistem untuk DJI punya brand ni dia dah semakin lengkap lah untuk filmmaking ataupun content creation. Yang ada, belum ada mungkin DSLR ataupun mirrorless lah. Mungkin masa akan datang nanti, mungkin mana tahu kan. Jadi sekarang ni yang terbaru adalah yang ni, Power Series. Ada dua model ada dua model dalam Power Series ni. Ada Power 500 dan juga Power 1000. Dan yang dekat depan aku sekarang ni, yang besar ni, yang ni 1000, Power 1000. Jom kita tengok dan kita tengok lebih lanjut lagi untuk DJI Power 1000 ni. Ini adalah sebuah power station berkapasiti 1024 watt-hour dengan maksimum output 2600 watt. Dan berat dia adalah 13 kg. Kita tengok untuk dia punya operational dengan features. Untuk size, untuk berat dan portability, aku boleh katakan dia agak sederhana lah, medium. Sebab aku pernah ada power station yang lagi besar daripada ni, lagi berat daripada ni, dan ada yang lagi kecil sikit lah. So yang ni dia cun-cun, dia tengah-tengah, dia medium lah, boleh dikatakan size medium. Dan daripada segi design, dua handle ni membuatkan untuk angkat power station seberat 13 kg ni, dia memang agak mudah lah. Tambahan ada aksesori storage bag ni, so buat power station ni memang betul-betul portable lah, mudah untuk dibawa ke sana dan sini. Selain portability, storage bag ni dia akan buat power station ni jadi water resistant lah. Dia seakan-akan casing macam tu lah, dan bahagian zip dia pun jenis zip yang waterproof. Dalam keadaan dalam bag pun kita masih boleh guna lagi power station ni, sebab ada zip di bahagian-bahagian yang untuk kita akses, untuk kita guna, kita boleh buka. Jadi dia sangat-sangat convenient. Selain daripada itu, memang lebih protection lah, sama ada daripada mungkin air tertumpah ataupun tercalar lah waktu kita gunakan, sebab ada casing ataupun storage bag ni. Untuk control dan operation, semuanya ada di satu sisi ni. Kita akan onkan dulu power station ni. Bunyi tu mesti agak familiar bagi pengguna-pengguna drone DJI kan. Ok, untuk screen dia ni, dia akan display battery percentage, input, output, apa segala error ataupun warning, dia akan display kat sini. Dan dia akan tunjuk juga berapa lama lagi battery ni boleh bertahan waktu kita guna. Dan di sebahagian sini, dia ada dua AC output, sama 3 plug macam dekat rumah tu. Ada dua USB-A, fast charging 24 watt. Dan ada dua juga USB-C, fast charging 140 watt. So yang ni untuk pengguna MacBook ataupun apa-apa laptop lah yang gunakan fast charging C2C ni. Untuk charge unit ni, kita boleh gunakan power outlet dekat rumah. Dia ada dua option, sama ada kita nak guna input 1200 watt ataupun kita guna 600 watt, kita boleh select dekat menu dia. Selain plug rumah, kita juga boleh gunakan solar panel untuk charge, dan juga cigarette lighter dekat kereta tu untuk kita charge unit power station ni. Okay, dekat hujung belah sini ada dua SDC port, satu SDC, satu SDC light. So yang ni adalah adapter lah, sama ada kita nak gunakan solar charging ataupun adapter fast charging untuk alatan-alatan DJI. Power 1000 ni dia guna dua cooling fan, dia ada kiri dan kanan. So yang ni adalah untuk control temperature unit ni, so waktu kita gunakan power station ni. Aku dah buka dia punya storage bag dan aku dah removekan semua-semua device yang kita charge tadi tu. Okay, kita akan tengok highlight features untuk DJI Power 1000 ni. Satunya daripada segi dia punya charging time. So untuk charge unit ni, daripada kosong sampai penuh, hanya ambil masa 70 minit sahaja yang 1 jam 10 minit, lebih kurang masa yang kita ambil untuk charge sebiji handphone kan. Tapi untuk charge satu battery pack yang besar macam ni, hanya ambil masa 70 minit sahaja. Jadi dia punya charging ataupun masa charging dia memang memang cepat kan, 70 minit sahaja. Untuk power station daripada DJI ni, sama ada 500 ataupun model yang 1000 ni, dia menggunakan bateri lithium LFP dengan lifespan ataupun cycle dia 4000 cycle. Selepas 4000 cycle tu baru dia punya efficiency tu dia akan turun sikit lah. Tapi sebenarnya 4000 cycle tu, kalau korang tengok, kalau korang guna ataupun korang charge setiap hari, dia akan bertahan lebih kurang 10 tahun geng.
4000 cycle tu. Jadi selepas lebih kurang 10 tahun baru dia punya battery efficiency tu mungkin dia akan jadi bawah daripada 80. Still boleh guna tapi dia punya efficiency tu dia akan drop. Jadi untuk penggunaan yang tempoh lama 10 tahun, jadi ini adalah satu investment yang korang boleh gunakan untuk jangka masa yang panjang lah. Ini adalah antara power station yang senyap, boleh dikatakan senyap daripada segi dia punya operational. Dia punya operational noise hanya 23 decibel sahaja waktu kita gunakan dia lah. So dia boleh dikategorikan sebagai ultra quiet operational. Sebenarnya ada power station yang kalau kita gunakan, especially kalau kita letak load ataupun kita gunakan power dia banyak, memang dia akan mengerang sikit kan, dia akan mengeluarkan bunyi yang agak kuat lah. Tapi yang ini jangan risau, dia memang operational noise dia memang sangat-sangat rendah. Since ini adalah power station daripada DJI, dia ada special feature sikit lah untuk pengguna-pengguna drone DJI, iaitu dia boleh dia akan cut off, memendekkan masa charging untuk bateri drone DJI daripada 45 minit kepada 32 minit dan 30 minit mengikut model lah, beberapa model drone. Jadi itu satu features tambahan lah untuk pengguna-pengguna drone DJI kalau korang gunakan power station yang sama daripada DJI juga. Dengan maksimum output 2600 watt bermakna hampir semua alatan elektrik rumah, even power tools, boleh dihidupkan dan digunakan dengan power 1000 ni. So untuk gambaran korang, daripada segi dia punya watt hour pula, 1024. 1024 tu banyak mana? Untuk korang charge phone, korang boleh guna sebanyak 57 kali, laptop 9 kali, dan kalau korang gunakan peti ais kat rumah tu, korang boleh hidupkan selama 45 jam. So itu sebagai gambaran. In term of safety pula, power 500 dengan power 1000 ni dia ada DJI BMS ataupun battery management system. Jadi safety features ni akan auto activate untuk satunya untuk protect unit ni, dan lebih-lebih lagi untuk protect pengguna lah yang menggunakan power station ni. Antara mungkin apa yang boleh berlaku, mungkin over voltage, over current ataupun over discharge, dia akan keluar error dan unit ni dia akan auto off untuk safety punya features. Satu lagi additional features yang menarik pada power station ni adalah kita boleh gunakan dia sebagai UPS. UPS ataupun uninterruptible power supply, kita boleh gunakan dia sebagai emergency power supply. Dia akan auto activate bila berlakunya power outage ataupun power trip dekat kita punya main source ataupun daripada rumah kita. Kalau kita gunakan ataupun kita connectkan kita punya alatan elektrik tu dekat sini, dia akan auto activate dalam masa 0.02 second ataupun 2 millisecond, dia akan take over lah. Jadi korang tak ada masalah korang punya alatan elektrik tu dia terpadam ataupun terputus bekalan power. Target consumer untuk power station daripada DJI ni adalah small ataupun indie filmmaker, content creator, outdoor person, sama ada untuk rekreasi ataupun outdoor kerja, site ke ataupun researcher ke. So ini adalah soal recharge ataupun soal power. Korang boleh gunakan dia untuk charge device-device yang biasa korang gunakan lah, untuk filmmaker ataupun untuk apa-apa kerja ni tadi, phone, camera, laptop, ataupun even portable aircon, apa lagi, portable apa lagi, lighting ke apa-apa. So ini adalah solusi untuk masalah power. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting, aku letak last sekali, harga. Harga untuk power station power 1000 ni daripada DJI, aku check dekat Shopee official, harga dia RM4,999. Senang cerita RM5,000 lah harga untuk yang model yang ni, yang model 1000. Jadi aku akan letakkan link dia dekat bawah. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan power station produk terbaru daripada DJI, ada dua jenis ada 500, separuh daripada ni dia punya power dan dia punya size, dan yang ini yang full size power 1000, korang boleh pergi kepada link yang aku akan letakkan dekat deskripsi video dekat bawah. Okey, itu saja untuk review ringkas kali ini. Assalamualaikum, bye bye.